MIPA 1, MA Madinatun Najarengat. Di sini saya akan membuat video tugas praktek prakarya yang dibimbing oleh Pak Afrizal SPD, yaitu membuat kerajinan bahan lunak menggunakan kain perca. Pertama, gunting terlebih dahulu kain perca berbentuk persegi. Setelah itu, biar kelihatan rapi, jahit tepi-tepinya. Setelah dijahit tepi-tepinya, sekarang kita lipat menjadi seperti ini. Setelah dilipat seperti ini, jahit ujungnya. Setelah dijahit ujungnya, jadilah seperti ini. Setelah itu, beri pelekat di ujungnya untuk memasukkan tisu. Setelah diberi pelekat, jadilah seperti ini. Setelah itu, beri hiasan kancing. Setelah diberi kancing, jadilah seperti ini. Lalu, beri hiasan renda. Setelah diberi renda, jadilah seperti ini. Tempat tisu dari kain perca siap digunakan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.